Yang terakhir didahului oleh Ko Anyi dari Pulau Pinang sudah mula meninggalkan peserta-peserta yang lain, terutamanya Eng Mezin dari wilayah persekutuan untuk Ko Anyi bagi mengutip mata maksimum dalam 800 meter ini. Dengan di tempat yang kedua masih lagi dimiliki oleh Eng Mezin Winnie dari wilayah persekutuan, tetapi perhatikan jarak yang ditinggalkan oleh Ko Anyi dari Pulau Pinang untuk beliau masuki dan menuju 200 meter yang terakhir. Ko Anyi dari Pulau Pinang masih lagi berada di hadapan. Tidak ada cabaran yang diberikan kepada peserta Pulau Pinang ini untuk terus di depan dan akan menuju ke 100 meter yang terakhir. Kedudukan yang cukup selesa untuk Ko Anyi yang akan menuju ke garisan penamat. Dengan tempat yang kedua, Eng Mei Winnie dari wilayah persekutuan masih lagi kekal di tempat yang kedua, tetapi Ko Anyi langsung tidak diberikan tentangan untuk 800 meter bagi hepatlon dengan catatan masa tidak rasmi 2 minit 30.46 saat. Diikuti atlet dari wilayah persekutuan Eng Mezin Winnie dan kemudiannya dari Terengganu yang tiba di tempat yang ketiga dan Nur Sakiratul Aina Muhammad Asri. Jadi kelebihan untuk Ko Anyi, tapi Eng Mezin Winnie yang turut berpuas hati pada kedudukan yang kedua. Kerana itu mungkin akan memberikan dari segi pengutan mata secara keseluruhan nanti akan dikira untuk ke scoreboard dipaparkan keputusan tidak resmi perebutan pingat emas heptathlon disiplin ketujuh. Dan mana bagi acara ini Masliza Syahari dari Pahang yang merupakan pemegang rekod dengan 4,453 mata. Ini adalah Mazwin Ubunglah dari Sarawak. Antara yang turut memberikan saingan. Acara yang dijadualkan tepat jam 4.20 petang ini ialah 1,500 meter wanita peringkat akhir. Selepas ini akan berlangsung acara akhir bagi 1,500 meter. 1,500 meter wanita lelaki peringkat akhir. Apapun kita perhatikan sekali lagi. Ini menawarkan pingat emas. Gerak perlahan dari bersama-sama dengan larian 800 meter yang dilakukan Sukan Olahraga Sukma untuk hepatron kali ini bagi tahun 2018. Dengan menyaksikan dia peringkat awal. Mezin Winnie dari wilayah persekutuan yang mendahului, tetapi sebaik saja beliau dipintas oleh Ko Anyi. Peserta Pulau Pinang ini terus meninggalkan jauh pesaing-pesaing yang lain untuk memenangi perlumbaan 800 meter dengan 2 minit 30.46. Dan kemudiannya tiba Eng Mezin Winnie dari wilayah persekutuan di tempat yang kedua, diikuti Nur Sakiratul Aina peserta dari Terengganu di kedudukan yang ketiga.